Hello guys, welcome back to my another video. It is another Saturday, and today I'm gonna continue my first video which is I made it yesterday, and I'm going to review the knapsack sprayer. Okay. So let's check the other video that I made yesterday. Saya punya sayur-sayur ini karena kayak kekurangan air begitu, terus kita harus ambil air di belakang lagi dan cukup jauh, jadi saya pikir saya akan ke toko tani untuk lihat sesuatu yang bisa saya pakai untuk ya bisa memudahkan saya untuk siram saya punya tanaman-tanaman ini. Anak-anak tiri dong kayak ini. Sekarang kita langsung saja mereview penyemprot tanaman yang saya sudah beli kemarin. Ada di sini. Seperti apa? Kita langsung review saja. Oke. Warna biru. Oh, ternyata ada cadangan ini karet untuk bagian sini nanti. Kalau dia rusak, taruh di sini dulu. Yuk. Dan sekarang seperti ini. Harganya ini Rp435.000.
di dalam sini masih ada ini yang untuk nanti disambung, lalu disemprot, taruh di sini dulu, dan apa ya? Kosong. Terakhir ada instructions for use. Berarti ini cara instruksi untuk cara pakainya. Jadi okay, dari ini kemarin saya beli di toko tani, dia punya harga Rp435.000, tapi saya dapat kasih diskon 15%, jadi saya bayar Rp420.000. ini sebenarnya cukup mahal juga, tapi dia bisa menampung air 8 liter. Terus di sini sudah ada ukuran juga untuk kalau kita si air. Di sini sudah ada ukurannya, jadi yang maksimal itu sampai airnya sampai sini saja. Tidak boleh lebih ke atas sini karena ini harus dipompa secara manual dari sini. Nah, cara bukanya juga kita bisa lihat yang kita putar sampai, jadi di sini tuh kalau kita membuka, nah ini ada celah ini, kita harus putarin sampai di celah, baru kita tarik ke atas. Ya, nah ini baru dia terbuka. Ini yang pompanya. Ini untuk pompa nanti. Kita pompa, kalau sudah kita kancing kembali lagi, terus kita putar. Ya, kalau kayak sudah putar gini dia sudah akan ini lagi. Sorry, kalau putar gini selama dia tidak di T-nya berarti dia pengen tidak keluar lagi. Terus ada juga di sudut sini, ini untuk kasih keluar angin. Kalau kita sudah selesai, kita tarik saya sedikit ke atas, terus tahan, lihat angin keluar, terus kasih kembali lagi. Terus kalau mau isi air, kita buka agak kayak sebentar ya, kita tinggal tarik saja gini dan sudah terbuka. Kita isi air. Kira-kira seperti itu di videonya. Kita akan coba dulu siram tanaman sebentar.